Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Khusyuk bukan hilang kesadaran. Banyak orang ngaku khusyuk sudah naik ke Sidratul Muntaha. Bukan. Sahabat Nabi sholat khusyuk, tapi dia tetap tahu waktu Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, Nabi sakit, makmumnya sahabat. Waktu saat Nabi datang, sahabat tahu Nabi datang, mereka pukul tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar kok Nabi datang. Artinya mereka tak hilang kesadaran. Mereka sholat, Nabi buka selop. Waktu itu Masjid Nabawi ada pasir, belum semen. Nabi buka sendal, mereka tengok Nabi buka sendal, mereka buka juga. Mereka sadar, bukan kehilangan kesadaran. Pahami, khusyuk bukan naik ke atas. Saya tadi sholat, tiba-tiba hijau semuanya keliling, tiba-tiba hitam, habis itu saya pun pingsan. Itu berkunang-kunang. Mesti dipahami dengan baik. Lalu apa makna khusyuk itu? Khusyuk adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Ihsan itu Pak Ustaz, ihsanlah makam yang tertinggi. Illam takun tarahu, kalau kau tak menengok dia, tapi kau merasa sedang ditengok Allah. Beda siswa-siswa di lokal, diam semua. Kenapa anak-anak itu diam? Karena ada kamera CCTV. Merasa sedang diamati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Konek antara mulut dengan hati. Agak-agak lari sedikit, konekkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Bukan hilang kesadaran. Tidak. Pahami dengan baik. Kertas.